Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Aku Ada di Mana, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca perikop Injil yang diberi judul Penghakiman Terakhir hari ini, aku teringat pada sebuah kutipan bagus yang dikirimkan oleh seorang keponakanku. Bunyinya seperti ini: jangan menolong sesama dengan menunggu segala sesuatunya tercukupi. Apabila itu yang kamu pikirkan, maka selalu ada alasan untuk tidak menolong sesamamu, karena kamu mendasarkan niat untuk menolong berdasarkan apa yang tidak kamu miliki. Lalu aku bagikan kutipan bagus ini kepada teman-temanku dan unggah ke status WA-ku dengan sedikit komentar seperti ini: memberi tidak harus mewah, tetapi harus ikhlas. Bukan untuk orang itu, tetapi untuk Tuhan. Bukankah kutipan Injil di awal renungan hari ini sesuai dengan apa yang sedang Anda dengarkan saat ini? Dalam kutipan Injil tentang penghakiman terakhir ini, kita mendengar bagaimana Anak Manusia, yaitu Yesus yang akan datang pada akhir zaman, menetapkan siapa-siapa yang pantas masuk surga dan siapa-siapa yang tidak. Tuhan tidak mengatakan, apakah engkau pengikut Yesus atau bukan? Apakah engkau sudah dibaptis? Apakah engkau membaca Alkitab setiap hari? Apakah engkau ke gereja pada hari Minggu? Pertanyaan-pertanyaan ini jika dilakukan adalah baik, tetapi itu bukan yang terpenting. Saudara-saudari terkasih, tolok ukur kelayakan seseorang yang memiliki tiket untuk masuk surga adalah bukti nyata bahwa dia telah mencintai Tuhan melebihi segala sesuatu. Cinta itu harus nyata dan bukan pura-pura. Tuhan Yesus berkata dengan jelas, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Katanya lagi, sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan mau dicintai dalam diri manusia yang adalah gambar Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, apa yang bisa aku katakan kepadamu tentang kehendak Anak Manusia yang datang pada akhir zaman? Tidak lain dan tidak bukan adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, seperti aku mencintai kamu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya
yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes bab 4 ayat 19 sampai 21. Jadi yang dapat aku simpulkan untukmu adalah tiket untuk masuk ke dalam surga adalah kesungguhan dan kesanggupan kita untuk mencintai Allah dalam diri saudara kita yang kita jumpai setiap hari. Perintahnya jelas, tapi melaksanakannya tidak mudah. Bahkan butuh keberanian dan kesetiaan untuk melaksanakannya. Mungkinkah aku memberi makan mereka yang menghina aku dan tidak pernah peduli pada penderitaanku? Dia saudaraku, tapi tingkah lakunya lebih jahat dari tetangga yang tidak punya hubungan apa-apa dengan aku. Apa mungkin Tuhan? Sekali lagi, perintah Tuhan itu jelas. Kita harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan telah mengasihi. Ada orang lapar, kau punya peluang untuk memberinya makan. Lakukan, itu saja. Ada orang yang telanjang, kau punya baju lebih, bagikanlah, itu saja. Lakukanlah itu untuk Tuhan dan nyanyikan dalam hatimu, kukasihi engkau dengan kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih, di masa Prapaskah ini, Gereja Kudus menyadarkan kita untuk rela dan siap berbagi dengan mereka yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang kesepian, yang berduka, yang butuh pertolongan. Gerakan berbagi ini telah juga diinisiasi oleh gereja dengan gerakan cinta bersama melalui APP atau aksi puasa pembangunan. Umat Allah diajak oleh gereja untuk memiliki kepedulian dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Berapa yang harus kita berikan? Sedikit tidak ditolak, banyak semoga semakin menjadi berkat. Umat Allah diundang untuk berpartisipasi membangun kepedulian dalam gerakan amal kasih. Di sekolah-sekolah Katolik, anak-anak juga diajak untuk menyisihkan sedikit uang jajannya untuk dikumpulkan dalam gerakan APP sesuai usia mereka. Habitus, kasih untuk selalu siap berbagi ini perlu ditanamkan sejak usia dini. Ibu bapaknya diharapkan mendukung gerakan ini dan mereka diundang untuk menjadi aktor pendidik kasih bersama gereja paroki, gereja keuskupan, dan gereja semesta. Marilah kita juga melakukan perbuatan kasih seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk sesama kita, karena kita mencintai Allah kita. Apakah aku sudah membangun kepedulian kepada sesamaku dengan berbagi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah mengingatkan kami untuk mencintaimu, ya Allah, dengan mengasihi saudara kami yang kelihatan. Ajarilah kami dan anak-anak kami untuk berbagi kasih karena mencintai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.